Halo, pagi semua. Sorry ya, agak telat. Thank mm -hmm. Oke. Okay. Uh, kita mulai ya. Oke, okay. sebenarnya ini dikit aja lanjutin yang kemarin. Oh ya, untuk yang kemarin itu saya udah bikin ya di apa? Di learning kalian saya namain itu CRUD. Jadi kalian bisa ambil dari situ aja buat kalian belajar. Nah, ini kita lanjut dari pertemuan kemarin. Kemarin itu dari mana ya? Jadi ini deh ini kan ini apa? Pom pertemuan kita sebelum-sebelumnya ya. Si ini. Nah, kemarin udah kita aktivasi sini ya. Udah bisa kita simpan nih. Kita ketika kita simpan, kita arahkan di metode ya post lalu kita saya arahkan ke ini nih ke folder controller lalu ke menu si save ini. Nah, di si save ini dia akan tangkap. Oke, seluruh datanya nih kita pardon. diskend eh boleh selebih baik Ini berhasil sih ya. Ini masuk nih si Wawan tadi. Nah, ya, kita lihat dulu untuk ring Nah, ini ya datanya udah dikirim ke sini ke folder controller terus ini namanya skp, Nah ini bentukan data yang kita kirim berbentuk array. Nah kemarin itu saya udah bikin dua objek ya objek pertama connection connection itu uh, tugasnya ya udah dia buat koneksi aja gitu ke dalam database. Lalu satu lagi si user objek user ini merupakan representasi dari si objek user dan juga nanti terhubung ke table user. oke oh. Oke, nah di sini representasi si objek usernya ya. Dia punya nama, punya password, punya hobi, jenis kelamin, ada notes, dan juga mobil. Oke, ada notes tadi ya. Notes, notes, notes. Oh iya, ini ada notes ya. Notes, ASDS. Nah. Di sini saya tekanin nah di sini kita representasikan tadi ya sebagai udah bentuk objek user ya udah kita tinggal masuk bikin objek baru yaitu si user kita atur itu set sesuai dengan data yang kita kirim. Nah, di sini ada dua cara eh, terserah sih. Sebenarnya, yang satu ini saya bikin variabel penampung, Oke, jadi si data tadi itu yang berbentuk race, saya tampung dulu ke dalam variabel. Ketika di set, yaudah, tinggal panggil nama variabelnya gitu. Ataupun di sini, saya masukin langsung aja gitu, saya panggil si data gitu kan, nama kolom array-nya apa di set gitu. juga, ini enggak jadi masalah. Tergantung kalian suka-suka kalian, atau kalian mau ada proses validasi dulu gitu. Contoh di sini, si hobi di sini dia berbentuk ray ya. Dia berbentuk ray ini, ray berukuran dua ya. Nah, jadi karena saya mau merubah dia ke dalam bentuk string. Nah, jadi di dalam sini saya ada satu buah logical process dulu nih, yaitu merubah si data hobi ini yang berupa array, yaitu dalam bentuk string. Nah, satu di set ya udah. Nah, bedanya itu udah di sini kemarin saya tambahkan si objek user ini, di itu di sini nah setelah yang dia punya ngeset ini ya ngeset seluruh atributnya yaitu dia satu buah punya satu buah metode yaitu dia bisa menyimpan nah di sini baru nih di dalam si metode setnya ini dia panggil si objek connection yes. seperti biasa karena connection tugasnya cuma bikin koneksi aja nah, lalu si connection get connection ya udah bikin query-nya, lalu ya udah tugas di si chef ini cuma untuk menyimpan gitu kan. Data yang tadi si objek udah punya ini kita masukin gitu ke dalam database. Oke, nah beda dengan di PPT ya. Kalau PPT itu dia bikin satu objek namanya library. Nah, tugas si library itu yang bikin semuanya tuh mau mau bikin koneksi, mau menyimpan ke dalam database, mau update ke dalam database, mau delete ke dalam database, Pokoknya semuanya itu dibikin ke dalam si objek library tersebut. Ini nggak ada yang salah. Dua-duanya sama. Bah, dua-duanya benar. Gitu. Tergantung, baik lagi tadi. Tergantung gimana kalian memandang objek itu sendiri. Gitu. Kalian mau bikin, kayak tadi itu satu objek library. Tugasnya udah gitu kan. Semua mau simpan, mau edit, mau apa. Semuanya itu masuk di library tersebut. Saya gitu. Nah, kalau di sini, saya bikin dari sudut pandang berbeda gitu ya. Nah, jadi si connection ini atau si ini tugas jadi cuma udah bikin koneksi aja gitu. Sedangkan untuk objeknya ini udah diserahin kepada tiap-tiap objeknya. Nah, di sini saya bikin si objek user ini ya, dia bisa menyimpan. Nah, di sini yang ada fungsi save. Nanti juga di sini ada satu lagi si update untuk melakukan perubahan ya. Oke, okay. nah ini ketika proses selesai simpan, selesai udah saya arahkan dia ke si index PHP. Nah, di index PHP ini juga dia cuma apa? Nah, kita close dulu. Oke, okay, nah indeks, nah indeks PHP ini, nah dia ini mana dia? Nah, dia cuma nampilin gitu, saya bikin tabel sederhana gitu ya, sesuai dengan nama kolomnya. Ya udah, lalu si tabel ini, baik lagi itu, saya panggil eh, saya buat objek connection baru gitu kan, lalu saya panggil connecting pada IC itu cuma nampilin seluruh data yang ada di dalam table user. Setelah saya apa dapetin seluruh data di dalam table, saya looping aja seluruh datanya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke, okay, sebuah table di mana seluruh data dari dalam database itu kita bisa tampilkan. Oke, okay, nah lalu di dalam table ini saya tambahin dua buah ah, harapin atau satu buah buah link. Jadi yang satu ini tugasnya sebagai edit, satu lagi sebagai delete, oke? Okay. Nah sebagai si ah, ah, ya benar, sebuah sebuah linknya ini sebenarnya dia cuma berpindah gitu ya. Nah kalau si delete ini dia berpindah ke halaman itu sendiri gitu ya. Cuma bedanya di sini saya tambahin satu buah atribut, oke? Okay. Namanya tuh delete gitu. Di mana isi si delete ini adalah kalau kita apa? Peran, peran, eh, kira, kira kita lihat nih di dalam si ini nah ini kan keseluruhan objek yang didapat nih dia berbentuk ray oke okay. dari nol satu dari berindeks ray associate ray associate ray berindeks ya sorry dari nol sampai ke sampai enam ke gitu ya nah di mana kalau nol ini isinya adalah id id dari dalam tabel tersebut yang sifatnya unik atau primary key-nya nah jadi saya mau pakai dia gitu karena dia pasti unik Oke, nah jadi dia akan kirimkan nih ID-nya itu ke dalam si apa ke dalam link ini. Nah, jadi oke. kita lihat nah di sini karena dia ngirim link ke dirinya sendiri ya, karena dia lagi ada di next PHP gitu ya. Jadi di apa lagi ada di next PHP ketika saya bikin link yang mengarahkan ke index PHP juga gitu. Oke, okay. Jadi misalnya saya ngapus si gorengnya tidak. Up. Nah, dia tetap ya mengarahkan ke diri dia sendiri gitu ya. Nah, cuma bedanya sini saya tambahin satu buah atribut yaitu uh, delete ya, atribut delete dan isinya adalah ID dia tersebut. Nah, di mana nanti ketika saya eksekusi gitu ya. Dicek juga nih ya di dalam si apa? variable index ini apakah ada atribut delete gitu ya. Kalau ada berarti ini perintah sedang menghapus. Oke, nah lalu dia udah dia tinggal lakukan gitu ya. Kita bikin koneksi lagi, kita lakukan eksekusi query-nya gitu ya. Jadi query-nya ini jadi alert from bintang gitu Ketika where ID uh, sesuai dengan ID-nya, kan ID, ID udah pasti unik. Nah ya udah, ketika dia berhasil dia ya nah, dia balik lagi ke si index php. Nah jadi ketika saya hapus sih udah, datanya tersebut bakal hilang. Nah, jadi dia apa dua kali pindah sebenarnya ke dalam si index php ketika diklik dia pindah ke index php tapi dengan atribut id eh dengan atribut delete gitu ya lalu setelah atribut delete dieksekusi dia pindah lagi ke si atribut index php oke okay. nah itu untuk elementnya lalu untuk editnya, nah untuk editnya ini sama dia tinggal pindah ke edit form PHP gitu ya, nah, tapi di sini saya tambahkan tadi ada atribut ID, di mana ID-nya tadi si ID dalam database tersebut, nah, jadi kalau kita klik dia berpindah gitu ya nah, ke dalam edit form gitu ya, nah di mana di bawah atribut ID itu adalah ID tadi yang kita klik, oke, okay. nah jadi ketika dia pindah nih ke dalam edit form ini Nah, udah karena saya punya atribut ID-nya. Nah, ini udah udah enak banget nih. Jadi saya udah tinggal bikin koneksi. Nah, udah saya dapetin data gitu ke dalam table user yang si ID tadi kita dapetin tadi itu. Nah, di sini dia adalah ID-nya 3. Kita dapetin ID-nya ya. Nah, setelah kita dapetin ya udah tinggal kita render data tersebut kan ke dalam si form tersebut nih. Nah, kalau sebelumnya kan kalau kita create datanya masih kosong semua ya. Nah, kalau di sini datanya udah terisi berdasarkan data dari dalam database tersebut. Nah, di sini ya. isi value-nya itu sudah saya isikan apa? data dari si hasil uh, query select tersebut. Oke. Okay. Nah ini kita ada dapat kena perbedaan cuma di sini doang ya. Kalau untuk dropdown atau apa kan udah ada value-nya ya. Jadi saya cuma nentuin mana yang dipilih sebelumnya gitu. Oke. Okay ini udah dapat udah sisanya sama jika kita submit itu dia mirip kayak save tadi kita kirim datanya tadi oke nah cuma bedanya ini saya kirimnya tuh ke controller/edit oke nah jadi si controller ini tugasnya hampir sama kayak si save tadi nah dia nangkap gitu ya ya nangkap data tadi yang di dalam untuk post ya udah kita bikin objek baru berdasarkan pembaruan tadi Nah, lalu di sini saya lakukan sini. Nah, si objeknya ini dia melakukan proses update gitu, bukan save. Jadi pembedanya cuma di sini aja sih sebenarnya. Oke, okay, nah di mana update-nya tadi? Udah, dia cuma membuat query. Eh, buat query, buat connection ke dalam database. Nah, dia yang eksekusinya tadi beda ya. Kalau di sini print save tadi dia nge-insert kan yang di data baru. Oke, okay, nah kalau ini dia melakukan perubahan itu update gitu ya. Teruskan si table user kalau sesuai dengan data yang udah diatur oleh si objek sebelumnya. Oke, okay, nah kenapa saya taruhnya di dalam si objek apa? Objek usernya gitu ya, objek user langsung gitu, nggak langsung kayak tadi satu di dalam folder connection. Nah di sini supaya tadi saya enaknya di sini saya udah dapet itu seluruh atribut yang mau saya proses gitu udah ada di dalam si table user ini. Nah, jadi saya udah tinggal panggil panggil aja nih. This get nama, this get ini ini sama aja sebenarnya. Bedanya kan ini saya akses langsung ya, nama berarti saya saya langsung ke properti nama. Nah, kalau ini is get nama. Nah, ini juga sama, sudah hal yang sama. Saya mendapatkan atribut nama cuma berdasarkan metode get nama ini nih. Oke. Okay. Ini kita tentang tiga. yang kita ganti jadi bola. Gendernya berubah. Nah ini ya, tentang tiga, hobinya berubah jadi bola, dan ini juga berubah jadi wanita. Nah ini sekilas itu ya, eh sekilas, ini tentang crowd, oke. Okay. Jadi udah saya taruh juga di learning, kalian buat pelajarin, itu bisa, oke. Okay. Nah, harap dipaham, eh, di, harap dipaham dengan baik untuk proses method growth ini. Oke, tapi terserah kalian mau pakai yang ada di PPT gitu ya, mau menggunakan satu objek, mau menggunakan kalian objek terpisah seperti ini itu nggak jadi masalah. Oke, keduanya Dua benar. Itu sama, sama penggunaan objek, karena tinggal tergantung penggunaan objeknya. Oke, nah, oke, nah, ini yang bakal dipakai di UAS kalian nanti. Harap diperhatikan. Oke, okay, nah itu oke, okay, lanjutan dari pertemuan kemarin ya. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu. Hmm. nah di sini ya nah kalau di PPT ini dia bikin ya satu buah library gitu nah di mana si library ini sebagai objeknya nih nah, jadi dia bikin kelas library itu objek library lalu udah di dalamnya itu ada semuanya nih dia nge-construct buat bikin koneksi, oke. Okay. Lalu dia ada function add mahasiswa, ada function show mahasiswa, lalu nanti dia ada function edit mahasiswa, ada function edit sama update. Oh, sorry, edit ini buat dapetin datanya tadi ya. Update ini buat ngerubah datanya, oke. Okay. Sepangsit juga dia lihat mahasiswa, nah jadi dia tumpuk di dalam satu ini nih. Oke, oh, ini nggak jadi masalah karena kita menggunakan cuma satu table ya. Cuma yang library ini bakal jadi masalah tuh kalau table mau diupdate ada banyak nih. Nah, kalau kalian ada 20 dua -dua table berarti kan semuanya kalian tuh di dalam satu sini nih. Ada add mahasiswa, terhadap ada add table contact, ada add lagi add table user, add table segala macam. Oh, Oke, okay. nah kalau tadi enaknya ya udah gitu tiap objek gitu kan dia bertanggung jawab terhadap satu gua table yang representasi dari objek itu sendiri gitu. jadi ada perubahan di dalam satu table itu ya kalian merubah kolomnya atau mau kalian rubah apa fitur tambah atau apapun ya udah kalian tinggal masuk ke si objek usernya udah gitu. kalau ini ketika kalian masuk ke library kalian cari lagi gitu kan yang apa function tambah untuk usernya itu yang mana oke okay. Oke okay, nah sambil ini oke okay. karena materi kita udah habis sebenarnya cukup sampai di sikrut ini udah semua tinggal di ini kita pertemuan berbasi empat belas ya oke okay, kita pertemuan 15 ini kita ada quiz oke okay. jadi quiz eh, dadakan ya dadakan tapi gak terlalu sulit kok ini tentang apa tentang query aja ya tentang SQL aja oke okay. jadi kita akan mulai kuisnya itu mungkin berapa menit ya? 10 menit. Ya, yeah, 10 menit lagi kita mulai. Jadi 10.45 lah ya. Eh, kita akan mulai kuisnya. Oke, okay, jadi silakan yang mau bersiap, yang mau ngapain terserah. Oke, okay, jadi 10 menit lagi kita akan mulai kuisnya. Kuisnya itu mana ya? Nah, ini ya. Untuk mulai kuisnya nanti kalian buka ini ya, buka www.menti.com lalu kalian masukin kodenya nih 83367048. Oke. Okay. Nanti kita akan mulai 10 menit lagi ya. Jadi ini buat persiapan aja. Oke. Okay. thank mm -hmm. you Halo. Ready? Ini buat seru-seruan aja kok. Nggak terlalu... Apa? Jangan dianggap terlalu serius. Coba like-nya mana? Baru tiga orang ini. Oke. Okay. Kita ada berapa orang? Nah, turun satu. Sembilan. Udah pada masuk semua ya, yang belum coba dibuka. Sementi.com, lalu masukin kode ini ya: delapan tiga Oke. cepat topnya dah. Iya, dah. Cepat dah, ngetes. Oke. Oh. Oke. Oke, nah ini pertanyaan pertama. Sebenarnya buat ke diri kalian sih. Nah ya, lagi gitu. Seberapa apa kalian passionate gitu terhadap programming ya. Jadi kalian tanyakan ke dalam diri kalian sendiri gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalian mau itu belajar programming gitu. Ngapain mau menyusahkan diri kalian gitu ya. Oke. Misalnya kalian udah tahu alasan kalian itu. Eh, tinggal belum. Oh, udah. Mau belajar programming ya kan. Tapi kalau kalian gitu ya. Fokus gitu. Kalian misalnya udah udah tahu gitu kalian mau apa ngapain dalam programming gitu saya mau jadi apa front end developer atau segala macam kalian udah tetapin tuh untuk jadi front end developer itu apa aja harus kalian pelajarin apa yang harus kalian persiapkan gitu yang fokus gitu jadi jangan terlalu apa melebar atau kalian ya sebenarnya baik lagi gitu untuk hal awal gitu ya apalagi di dunia programming sekarang itu udah banyak banget gitu, ya resource tools gitu segala macam framework sebesar pemrograman, dan semakin ke depan gitu ya, semakin kalian belajar semakin itu bakal semakin lebih banyak lagi dan semakin lebih luas lagi gitu ya hal-hal baru gitu ya bahkan mungkin beberapa hal yang sekarang itu cukup apa cukup apa cukup hype gitu cukup apa ya cukup trending gitu atau cukup banyak difavoritkan mungkin bisa jadi gitu ketika kalian lulus nyata hal itu enggak apa nggak kepakai sama sekali gitu atau udah ada teknologi baru yang menggantikan semuanya nah hal itu nggak bah, uh, tetap possible possibility-nya tetap ada gitu. jadi persiapkan diri kalian kayak yang penting selama kalian punya goal selain selalu fokus jadi apapun gitu perubahan apapun yang kalian persiapkan kalian udah tahu gitu apa harus kalian pelajarin kalian harus gak harus apa kalian uh, pahamin semuanya gitu baik lagi gitu karena baik lagi program ini luas kalau kalian pahamin semuanya udah kalian baik lagi bisa pecah fokus kalau kalian apa mau jadi apa ya bukan mau jadi uh, pro apa ya. Hmm, cincang kalian sebagai misalnya kalian tadi sudah sebagai orang developer itu ya baik lagi skill set kalian tuh jadi terpecah banyak oke okay. jadi ada websitenya nggak sih hmm, websitenya ada sih setelah saya buat belajar itu namanya apa ya bla 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 sh oh nih developer road nah masih ingat ya tak Oke okay, nah ini sebenarnya ini dong. Apa oke okay, dan dia sebenarnya cukup-cukup update sebenarnya. Dulu cuma dikit sekarang udah banyak banget. <laughs> oke okay, nah ini contohnya gitu ya. Kalian pengen jadi apa? Misal kalian pengen jadi backend. Nah, si roadmap ini dia ngasih tahu nih apa apa harus kalian pelajarin gitu untuk menjadi seorang backend developer. Nah, sini oke. Okay. Jadi ini rekomendasinya ya. Rekomendasi dia gitu kan opinion ini alternatif gitu ya. Oke, ini, ini ya basic internet. Nah, harus belajar tentang penggunaan git. Oke, lalu nah ini eh penggunaan terminal. Lalu ini lagi yang, yang wajib lagi aja ya. Oke, ini recommendation ini database penggunaan ini. Nah, penggunaan database gitu. Oke, nah kalau kalian lihat ya untuk jadi backend aja cukup banyak gitu yang kalian harus pelajarin gitu apa itu penggunaan learn seperti API, API aja juga ada banyak ada rest ada JSON, soal segala macam oke okay. nah ini untuk penggunaan database juga eh, untuk untuk penggunaan web server juga sekarang ada banyak ada engine ada apa aja ada KD, segala macam nah ini dan masih berkembang itu ke depannya oke okay, nah ini untuk PKN ini mungkin bisa jadi acuan kalian gitu kalau kalian udah fokus gitu udah tahu kalian mau jadi sebagai apa gitu ya jadi sebagai DevOps, sebagai apa, sebagai black chain atau nah ini buat oh, acuan aja tapi baik lagi gitu. walaupun recommendation dia juga belum tentu karena baik lagi dia ini bikinnya untuk segi global ya untuk mungkin apa ke berdasarkan survei seluruh dunia segala macam nah tiap-tiap negara pun juga bisa berbeda nih. di Indonesia mungkin ya bisa jadi berbeda gitu walaupun di apa di secara ini gitu rekomendasi misalnya apa, penggunaan Java gitu segala macam tapi kalau di Indonesia nyata masih tinggi gitu ya apa permintaan bahasa PHP segala macam ya bisa jadi gitu. nyata PHP jauh lebih berguna untuk kalian gitu ketimbang penggunaan Java gitu kalau kalian oh, fokus darinya bisa di Indonesia gitu segala macam oke okay. nah ini bisa kalian apa lihat gitu kalau kalian udah tahu skill set apa yang mau kalian pakai gitu ketika kalian udah apa udah punya tujuan gitu ya. kalian mau jadi sebagai apa sebagai front end, jadi kalian bisa fokus nah, jadi ketika kalian lulus pun kalian udah mantep banget gitu ya ngelamarnya pun posisinya sebagai segala macam kalian udah tahu dengan pasti gitu. bahwa so, saya mau jadi front end developer segala macam jadi enggak ambigu gitu kalau lulus aduh apa ini ya <laughs> oke okay. ini ini apa pertanyaan untuk diri kalian ya silakan kalian apa kalian apa ya, untuk kalian pahamin lagi gitu ya apa kenapa alasan kenapa kalian mau belajar programming kenapa kalian apa masuk jurusan entah mau IT mau SI mau IT itu sama karena kalian harus tahu apa itu tentang pro, uh, tentang bahasa programming oke okay. dan tetap belajar tentunya ya karena bahasa programming itu terus berubah terus berkembang sering zaman dan menurut saya ini merupakan apa, bukan mata mata kuliah ya salah satu hal yang perkembangannya pun cukup cepat gitu bahkan tanpa kalian bahkan tanpa kalian sadarin hal-hal gitu ya, tersebutnya terus berkembang oke okay, kalau kalian berhenti belajar berhenti apa ya udah pasti kalian bakal ketinggalan. oke okay. kita lanjut hmm. oke okay kita juga oke okay. kita masuk oke okay, mana pemainnya ini baru dua orang join sisanya kemana tiga orang Ayo, enam orang sih saya. Apa mereka satu HP rame-rame? <laughs> Oke. Okay. Ayo. Ayo. Yang belum join, dibuka menti.com. Masukin kodenya. 8336748. Makin banyak join, makin seru soalnya. Oke. Okay. Oke, okay. satu orang lagi. Siapa tuh? Oke. <laughs> Oke, okay. nah. okay. kita mulai ya. Ready? Oke. Okay. Duh, turun satu. Oke. lihat ke layar HP kalian ya. <silence> 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 Oke, okay dari sembilan orang menganggap objek oriented oke okay. dari sembilan orang ya tiga orang menganggap objek oriented itu nightmare enam orang biasa aja ya. yang menganggap gampang nggak ada oke okay. baik lagi ya sebenarnya nggak apa nggak menyalahkan kalian gitu baik lagi tiap orang kemampuan individu tiap orang tuh beda beda ada orang yang tadi kali ada yang tadi merasa suka gitu atau merasa justru setelah apa boleh objek oriented ini justru malah makin yakin gitu ya kalau coding itu bukan pilihan hidupnya atau segala macam lah, begitu itu serah gitu. keputusan kalian. <laughs> Oke okay, dan ini kemampuan pembelajaran, kemampuan adaptasi orang juga beda-beda gitu. Saya nggak bisa menuntut itu semua orang tua harus sama gitu ya, harus bisa objek oriented segala macam juga itu hal yang normal gitu. Buat yang anggap susah ataupun setelah mata kuliah ini selesai gitu masih belum memahami itu juga hal yang normal karena objek oriented ini ya, baik lagi ini cukup Hmm, saya nggak bilang mudah, tapi juga nggak pengen aku nggak bilang ini sulit juga itu sebenarnya cukup, apa ya? Cukup, cukup menantang, oke? Okay? Cukup menantang, oke? Okay? <laughs> nah, tapi baik lagi itu yang saya harus apa? Garis bawahnya atau garis, -garis tekankan adalah objek Oriented ini patut dicoba untuk semua orang, oke? Okay? Dan ini mengasah oke okay, pola berpikir kalian dan ini merupakan sebuah fundamental yang bagus. Jadi saya cukup senang gitu di tetes ini objek Oriented ini masuk di awal perkuliahan gitu kan nah, ini membentuk gitu fundamental apa cara berpikir kalian gitu entah kedepannya gitu kalian jadi lagi ya, mau sebagai backside sebagai developer atau sebagai apapun -apa teknologi internet ini pasti terpakai gitu. oke kalau kalian paham fundamentalnya kalian memahami oke nah ini itu pasti bakal entah dalam dunia perkodingan ataupun dalam hal lain pun juga pasti terpakai teknologi gitu, internet ini oke Oke okay, ya, jadi ada tiga orang itu. <laughs> Oke okay, kita lanjut aja. Susah kan pertanyaannya. Oke, okay, nah ini sebuah kuat saja dari si Malcolm Gladwell ya. Jadi di sini tuh dia dulu keras tadi gitu ya bahwa menurut dia tuh untuk seseorang gitu untuk mencapai apa bidang expert oke okay, di, di bidang apapun gitu menurut dia itu adalah dia harus eh, apa berpraktis ya dalam mencoba gitu ya dengan cara yang benar dengan minimal waktu itu adalah 10 sepuluh ribu jam gitu ya okay, baru seseorang itu bisa dikatakan expert oke okay. nah, jadi kalau kalian mengaku apa Udah pernah melakukan suatu hal itu, apapun gitu ya, bisa kalian udah pernah main TikTok gitu ya, selama lebih dari 10 jam. Udah berarti kalian expert gitu di bidang mentengin TikTok segala macam. Oke, ini menurut saya mau kabar ya. Oke, nah di dalam dunia programming atau di dalam kunci koneksi ini, oke, oke, nah ini. Okay, sebenarnya kata-kata tadi itu kurang apa kurang relevan kurang tepat lah ibaratnya. Nah jadi kalau dari presiden itu berarti kan dia bilang ya bahwa untuk menjadi seorang expert gitu kita butuh praktis yang cukup banyak. Jadi bilang harus minimal sepuluh ribu jam. Oke okay, nah jadi dia bilang itu praktis make perfect. Okay. nah tapi dalam disorientated ini belum tentu jika kalian sering berlatih gitu kalian sering coba-coba gitu kan selama sepuluh ribu jam segala macam belum tentu kalian bisa menjadi expert. Oke okay, nah jadi di sini sedikit apa sedikit perubahan gitu dari quote-nya ya yang benar itu adalah perfect practice makes perfect oke okay? nah jadi untuk membuat untuk membuat untuk menjadi seorang expert gitu, aja di bidang di bidang ini atau menjadi seorang yang perfect itu ya kalian juga harus dapat uh, perfect practice juga gitu kalian harus memahami jadi objek oriented dengan baik objek oriented dengan benar oke okay? untuk bisa paham itu oke memahami aja cukup banyak karena cukup banyak sebenarnya kalau saya perhatiin juga ketika salah rekrut atau segala macam cukup banyak gitu orang yang apa uh, di CV atau segala macam tuh dia nulis gitu sebagai macam keahlian begitu banyak gitu dia bisa framework segala macam apa tapi untuk fundamental dasarnya itu nyata dia ngeblank gitu atau apa apa gitu tapi di CV-nya tuh udah, udah tulis begitu banyak hal gitu ya. dia bisa paham segala hal tapi untuk dasarnya itu atau ketika perfect itu dia nggak secara dasar jadi dia cuma bisa buat bisa gitu ya secara ini bisa gitu, lebih tapi ketika ngetes hal yang dasar dan dia nggak tahu oke, nah, jadi ini cukup buat nah, buat acuan gitu buat perhatian kalian oke okay. jadi Practice pun juga kalian harus pahami dengan baik jangan sampai kalian mencoba mencoba hal yang salah gitu yang hebatnya kalian coding yang penting running aja udah selesai gitu ya tapi ketika temukan masalah atau coba solving ngeblank atau nggak tahu gitu mau ngapain perubahannya atau apa oke jadi ini coach ya kita masuk oke nah ini yang. nah ini tanya lagi buat diri kalian apa yang baik like lagi ya ke diri kalian awal tadi apa yang bikin kalian interest gitu ya, semangat untuk belajar programming itu apa, apapun gitu ya, silahkan. Silahkan dijawab. Apa yang menurut kalian itu bikin kalian semangat gitu, atau kalian awal-awal gitu ya, pengen banget gitu ya, belajar programming atau kalian pengen banget itu masuk jurusan IT as itu kan awal tuh apa yang bikin perusahaan semangat. Oke. Okay. Nah ini ya. Ada yang karena suka main games. Dark Soul. Waduh, Dark Soul kan PS4. Untuk bisnis. Oke, okay. ada yang seru. Bikin game blockchain. Oke, okay. ada yang karena uang. Waduh. Karena logika dan kreativitas. Apa nih? Logika dan kreativitasnya karena merasa apa cukup bagus gitu karena miliknya tahu karena suka programming karena logika dan kreativitas uh, apa ya diasah ya benar juga sih Oke, okay. ya. sebenarnya apa ya? banyak hal sebenarnya yang bikin apa seseorang itu insecure ya dan yang saya garis sebenarnya bukan apa alasan kalian baik apapun gitu ya mau itu apa hal yang bagus mau itu hal yang uh, negatif uh, nggak tahu juga sih pokoknya <laughs> intinya hal itu mau positif atau mau negatif atau hal itu menurut kalian apa alasannya itu nyeleneh atau segala macam gitu ya karena dia suka main game segala macam karena dia butuh uang segala macam intinya apapun alasan itu selama kalian bikin kalian semangat gitu dalam programming bikin kalian passionate ya udah do it gitu oke okay? jadi nggak usah menganggap gitu alasan kalian interest itu hal yang aneh hal itu justru selama itu bikin kalian semangat selama itu ngepush diri kalian gitu untuk jadi diri kalian lebih baik ya udah berarti itu hal yang baik gitu apapun alasannya apapun Uh, ya apapun alasannya Saatnya apapun gitu ya semak, uh, hal yang bikin kalian tertarik apapun ya udah itu merupakan hal yang baik hal yang bagus Karena itu bikin, bikin diri kalian itu semakin terpacu oh jadi untuk bisnis jadi untuk ini Oke, okay. okay, nah kita masuk ke dalam apa game-nya, ya, ke dalam kuisnya. Oke, okay, nah ini pertanyaannya. Oke, oh. Oke, okay, seputar skill ya, jadi silahkan dijawab aja. Sebenarnya ini buat seru-seruan, tapi di akhir ada penilaiannya. Oke, okay, jadi tenang aja, nggak terlalu ini. Oke, okay, ready? Kita mulai. Oke, okay, ada satu dc dc dulu nih, keluar masuk-keluar masuk. Keluar masuk. Oke. Okay. Silahkan lihat layar HP kalian titik-titik from table eh, titik-titik bintang from table nah, dari kalian titik-titik itu di siapa oke okay. oke, okay, nah isinya select ya Oke, okay, jadi ada enam orang yang menjawab select. satu orang menjawab join, satu orang jawab query. Oke, okay, cukup banyak. Oke, okay, yang jawab benar, cukup mengetahui. Oke, okay, cukup bagus. Oke, okay, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi, Waduh, oke, okay. mulai ini ya. Mulai balance nih yang salah dan yang benar, ya. Oh, oke, okay. jawaban yang benar itu up, ya. Nggak ada up. Join, ada left join, under join, outer join, inner join. Oke, okay. nah, sini ada lima orang yang menjawab benar, ada empat orang. Oke, okay. nah, mulai, apa? mulai balance yang salah-salah atau yang benar, mulai ada perpecahan, sepertinya. Dan saya makin mulai meragukan sertifikat apa sertifikat soloran kalian. Oke, okay. kita maju pertanyaan berikutnya, nah. Oke, okay. oke, okay. select bintang from customer gitu ya titik-titik customer ID dengan dua. Oke, nah sini benar kondisinya itu where ya. Oke, okay, ada enam orang. Sini siapa itu yang jawab insert <laughs> juga ma on. Oke, okay. masuk pertanyaan berikutnya. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Oke, okay. wah sepertinya kalau kita query ini ada enam orang dulu, tiga orang <laughs> jadi ada aja. Oke, okay. nah ini ini ya kita menentu limit. Saya lagi tentang from customer, jadi kita limit betul -betul, jumlah apa data yang ditampilkan itu hanya sebanyak 10 Oke, kita. Oke, okay. nah ini poin kalian. nah kelihatan tuh siapa tuh ini jadi salah tuh Ada <laughs> nah, tiga orang tuh ini jadi salah tuh oke nah ini paling ini ya paling banyak betulnya dan paling cepat terkois oke siapa terkois terkois siapa terkois terkois dapat 10 poin UAS. Oke. Okay. Dimas Kusuma Haryan. Oke, okay. tadi dulu ya. Saya tandain dulu. Dimas Susah kan kuisnya? Dimas Informatika ya. Next time.

Oke, okay. Juara satu doang ya. Juara dua, juara tiga tidak ada. Oke. Okay. Oke, nah udah sih kuisnya sampai situ seru kan? Apa enggak? Terbiasa <tuh> aja. Oke, ini merupakan akhir dari pertemuan kita, akhir dari apa mata kuliah objek oriented ini. Oke, nah jadi di ini apa ini apa untuk menanyakan kalian silakan gitu kalau kalian mau bertanya tentang apa ya tentang apapun itu nggak harus objek oriented juga tapi seputar pemrograman ya jangan melenceng apa apa yang lagi viral di TikTok atau segala macam. <silence> ya, jadi seputar programan silahkan gitu. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau apapun khusus di pertemuan pertemuan ini, saya coba jawab semampu saya juga ya. Baik lagi, kami juga manusia gitu ya. <silence> kalau ada yang saya nggak tahu atau saya salah ya maafkan. <silence> silahkan kalau ada yang mau nanya. minggu depan oh, minggu depan minggu tenang oke okay. berarti dua minggu lagi ya buat sekalian siapin aja tinggal dikumpulin aja berarti ya nanti dua minggu lagi persiapkan oke okay. nggak harus tentang codingan ya, nggak harus tentang kronetik. apapun itu. Kalau kalian punya hal yang mengganjal atau punya apa ya, saya coba ganti jawabannya. Oh, ya. Kita punya berapa menit lagi sih? Enggak nggak banyak sih. Ya, 15 menit, 10. webnya harus jadi ketika UAS dijadilah. Ya <laughs> kalau nggak saya gimana ngeceknya nggak harus di hosting ya jadinya cuma jadi fitur baik lagi kemarin apa mana di learning saya udah tadi learning tiga poin itu ya kesesuaian tema kalian dengan judul yang kalian pilih isinya itu tadi untuk rootnya ya rootnya itu harus berjalan Jadi insert update delete sama menampilkan datanya Oke okay, dan udah sama terakhir itu poin paling kesesuaian gitu seberapa apa sesuai gitu judul kalian dengan tema yang kalian pilih gitu dengan tampilan apa semakin apa semakin sesuai ya semakin bagus kenaikannya. Oke. Tusain, oke terima kasih gitu good, oke okay. itu yang boleh pakai laravel rala, sebenarnya boleh aja gitu, silahkan gitu cuma ya berapa sih kita cuma butuh satu ya <laughs> ya terserah boleh sih pakai laravel itu, kalian mau pakai framework kalian udah bisa atau apapun ya pakai aja gitu nggak jadi nggak jadi masalah kok sebenarnya dan membantu, sih sebenarnya kalau untuk object orientednya ya karena ada beberapa framework yang udah apa pusat itu secara object oriented gitu jadi tapi ya betul lagi formnya cuma satu gitu <laughs> kalau kalian mau pakai Laravel dan menurut kalian lebih cepat ya silahkan aja gitu. oke okay. Mbak Teh. oke. Okay. ada lagi menanya apa misalnya apa ya siapa hmm, bahasa yang paling apa bagus di dunia apa ya Oke, nah, misalnya ini gitu bahasa programan yang paling apa populer saat ini ini ya berdasarkan apa Januari 2023 ini di seluruh dunia ya jadi bahasa programan yang paling populer itu ternyata Python yang pertama kedua Java ketiga JavaScript gitu ya keempat C sharp lalu kelima C plus plus PHP keenam sini dan lainnya gitu, ada ruby segala macam, di bahasa programan ya, bukan framework. Oke. Okay. Nah ini itu IDE ya, berbagai ini kalau kalian yang paling populer, Visual studio, soal studio code. Oke, okay. masih <laughs> govern jago coding, bakat, atau skill. Oh, bener -bener. Oh, hmm, itu kayak harus tanya ke orangnya deh dia itu <laughs> sebenarnya baik lagi ya jago sama apa atau berbakat gitu Intinya jago sama berbakat itu dua hal yang hampir sama sih intinya ya baik lagi kalau di dalam programming itu bukan baik ketika orang bari, baru belajar gitu atau sampai dari nol ya, kayak gitu Ininya, baik kemampuan dari kemampuan dasar, gitu, kemampuan dia memahami, kemampuan dia beradaptasi, kemampuan seberapa cepat gitu dia learning segala macam gitu. Tapi ketika udah tahapannya sampai di atas itu sudah sama jago gitu ya. Ya udah apa tentunya udah bukan udah bukan jago lagi gitu tapi ya berkali, seberapa ide kalian atau seberapa ide bisnis kalian itu bisa kalian representasikan gitu, oke? Okay? Tiap orang tuh bisa bisa jago, gitu. tetapi apa yang ada di kepala orang gitu. dan bagaimana cara dia merepresentasikan menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu, ketika dalam programming gitu, ya. tiap orang ketika udah apa itu, Baik ketika dia cara merepresentasikan gitu apa yang ada di kepala dia dan apa mau dia buat itu belum tentu semua orang bisa gitu, misalnya. Oke, okay. jadi dia bisa ngoding bisa apa, tapi ketika dia mau ngebuat gitu misalnya dia punya ide mau bikin robot segala macam nah apa yang mau dia representasikan ke dalam apa yang bikin robot itu seperti segala macam kan dia harus berpikir gitu nggak cukup gitu walaupun gue bisa gitu algoritmenya segala macam walaupun gue tahu tapi ketika dia tidak bisa merepresentasikan nutrisi gitu, isi kepala dia ya <gurusung> dia sulit juga gitu nah isi Goldberg ini ya kalau kalian bisa lihat sejarahnya ya sebenarnya sih dia cukup cukup beruntung, ya cukup beruntung dan juga ya lagi dan dia tuh mau berusaha cukup, iya mau berusaha, mau cukup nekat, nggak juga nggak juga lagi dia kena punya, dia orang tuanya kalau nggak salah yang apa di ibunya masa di, baru saya lupa di bidang, oh bidang teknologi segala macam gitu, jadi makanya Uh, program smart work ini bisa masuk gitu ke dalam segala macam. Oke oh, okay. dan juga udah jelas gitu bahwa dia lulusan dari universitas gitu, yang udah nggak diragukan lagi gitu, kalau dia tuh apa ya kepintarannya segala macam. Oke. Okay. Setelah webnya boleh kita jual terserah. <laughs> mau kalian jual, mau kalian lanjutin gitu ya, mau jadi satu bisnis kalian itu hak kalian gitu, itu murni punya kalian, jadi bebas atau kalian nanti mau gabung tim kalian kembangin gitu, jadi bisnis segala macam WC aja gitu, atau kalian nanti ajuin proposal atau ada yang mau gitu kan siapa tahu gitu ya, gak ada yang tahu gitu ke depannya gitu, Ide kalian gitu. atau ada yang interest gitu, atau mau melakukan pendanaan segala macam jadi sebuah startup, bisa aja jadi Mau kalian jual juga, ya terserah itu, itu sepenuhnya punya kalian, sepenuhnya milik kalian, jadi haknya itu ada di tangan kalian. Bebas gitu kalian mau ngapain. Hmm. Aplikasi judi haram apa enggak? Aplikasi judi itu enggak haram. Main judi haram. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau kalian bikin itu ada ada yang nawarin gitu ya. Apa ngasih gitu kan. Apa ngasih gitu ruang dong gitu bikinin gua aplikasi judi segala macam. Nah. <laughs> Terus bingung gitu mau terima atau enggak gitu aplikasinya ya. Gitu. Apa bikin atau enggak gitu. Kalau bikin ikutan dosa atau enggak gitu ya. <laughs> sebenarnya sih ya baik lagi untuk membuatannya sih menurut kalau menurut saya pribadi itu sih kayaknya sih tidak gitu. tapi ya baik lagi, ya ke moral kalian menurut kalian kalau kalian tahu aplikasi ini bakal dipergunakan ke arah yang salah atau segala macam ya kalian berhak gitu, untuk menolak atau segala macam gitu. oke okay, atau kalian ya, ya, atau kalian bisa nyelipin bug di dalamnya segala macam auto win gitu tiap kali main Kenapa? Oke, okay. main saham atau enggak? Eh disebut main atau enggak ya? Kayaknya enggak bisa disebut pemain deh. Saya beli tapi cuma apa? Ya udah, cuma karena yakin gitu sahamnya itu bagus dan emang kebetulan apa? Saya udah mulai berencana gitu ya untuk apa hari tua segala macam ya udah. Jadi saya beli udah gak aja gitu enggak nggak yang diperhatiin, nggak yang dipokusin, naik turun segala macam, main teknik segala macam, nggak itu memang cuma sebut investasi ya. Ya investasi hari tua lah sebenarnya bukan jadi kalau ditanya pemain atau enggak kayaknya saya bukan pemain. Wah ini mulai melenceng ini sebut terakhir wah Tadi ini nih, saya mau nanya ini gitu, ibaratnya apa? jasa programan itu atau Java gitu, pak kenapa misalnya kita nggak pakai Java aja gitu, kenapa pakai PHP gitu segala macam? Ya, sebenarnya baik lagi, bebas gitu. Sebenernya. Makanya saya selalu bilang uh, fokus ke fundamental gitu, karena object oriented ini luas gitu ya, nggak cuma untuk bahasa PHP gitu, nggak cuma ini hampir seluruh bahasa programan sebenarnya itu object oriented dan cara pandang kalian berpikir pun juga bisa secara object oriented. Saya selalu apa? saya tekankan lagi gitu bahwa fokus ke fundamental karena kita nggak tahu gitu setelah kalian lulus mungkin aja gitu ya si Elon Mas bikin bahasa pengurangan atau segala macam atau bahasa pengurangan baru gitu segala macam kok nggak mau gitu kan kan PHP Jauh segala macam ya baik lagi harus berubah gitu ke bahasa pengurangan yang baru tapi kalau kalian paham objek oriented kalian paham fundamentalnya objek oriented ya udah apapun itu bahasa kalian programan kedepannya nanti ya kalian selalu selalu siap gitu kalian memahami fundamentalnya dengan baik. gitu oke. Okay. Oh, yes. iya, PHP, sebenarnya PHP juga nggak terlalu ini sih kita lihat di mana ya. oke, okay. Google Trend. nah ini kalau kita mau lihat ya Google Trend ini buat tahu gitu, apa yang lagi trending di dunia saat ini. Kalau kita cari, misalnya tadi Java deh. Ini dalam bahasa pemrograman. Oke, ini di dunia. kita bandingkan dengan PHP, bahasa pemrograman. Oke, ini tahun terakhir ya lah ya cukup ini 12 kaki oh, ini ya di seluruh dunia popularitinya yang cukup jauh sih gitu. kalau kita lihat ya bahwa di Java ini ada poinnya 86 gitu ya si PHP ini 34 menurut si Google ya seberapa banyak orang yang search gitu pencarian entah mau nyari tutorial entah mau nyari benerin box entah mau nyari apapun gitu ya seluruh dunia itu Java lebih tinggi gitu dibandingkan PHP Oke, oh, gitu. kita lihat dalam berapa dia paling banyak? Bisa 2004. 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. oke. Okay. cenderung menurun ya kalau kita lihat di sini di awal PHP itu peminatnya 41 gitu ya. Setelah sekarang ini 29. Oke, okay. sedangkan kalau si Java juga awal 96 terakhir 74 wah berarti apa uh, programmer di seluruh dunia dalam lima tahun terakhir sebenarnya menurun <laughs> oke okay, tapi kalau lihat di sini cukup itu ya nah tapi kalau kita bandingin gitu di Indonesia gitu misalnya Indonesia dalam lima tahun terakhir, oke, okay. nah, nyata kalau di Indonesia sebenarnya dalam lima tahun terakhir itu, wah bisa merasa juga. itu nyata PHP itu masih diminati gitu, bahkan dia itu jauh lebih tinggi dibandingkan si Java itu ya, dan di sini cukup apa, cukup, eh, cukup jauh masih tujuh satu empat empat itu kalau di Indonesia. Eh, ya, saya bilang bahwa di tiap-tiap negara pun juga bisa berbeda-beda gitu mana yang lagi hype mana yang lagi populer itu kalau kita lihat satu tahun terakhir ini apa ke mau ya tetap ya dalam satu tahun terakhir pun juga sebenarnya di Indonesia ini peminat apa PHP pun juga masih tinggi gitu jadi kalau kalian dulu atau kalian mau melamar perusahaan apapun -apa ya sebenarnya masih mayoritas atau mostly itu lowongannya pasti kemungkinan tuh bahasa program yang dibutuhkan tuh PHP. Oke, okay. karena dicari deh ini ya, berdasarkan si Google ini ya, berdasarkan pencarian segala macam gitu. Oke, okay, jadi sebenarnya potensi bahasa programan PHP di Indonesia itu cukup bagus gitu kalian. Tapi lagi, tergantung goals kalian tadi di awal, kalian jadi apa gitu. Kalau kalian misalnya goals kalian mau jadi programmer di apa, di apa sekarang lagi ngetrend Google gitu atau di kan lagi ngetrend sih Google, Amazon, Netflix gitu. Nah, berarti kalian fokusnya tuh ke ya seluruh dunia gitu saat ini lagi hype itu apa gitu. lagi fokusnya tadi apa Python ya udah berarti kalian fokus belajar Python berarti ini sini udah cari lowongan karena kalian mau uh, ke, apa, ke apa ke luar dunia gitu ke, apa fokusnya tuh global kalau gitu. kalian mau melamar di perusahaan top global segala macam ya berarti akan lebih diuntungkan gitu ya kalau kalian menggunakan bahasa yang digunakan saat itu gitu kalau nah, kalian fokusnya di Indo ya kemungkinan besar kalau kalian belajar Python gitu so, kalian fokus cari kerja di Indo ya kemungkinan lowongan bahasa programan Python ya akan jauh lebih sedikit gitu. karena mayoritas tadi si bakalan PHP oke okay. wah udah banyak aja dari mana di sini ya? Untuk jadi back end, nah, tadi ya, tadi udah saya bilang back end, lihatnya di sini aja. Sebenarnya ini cukup valid si apa si roadmap SH ini untuk menjadi back end apa apa yang harus dipersiapkan gitu ya. jadi sini misalkan harus belajar Git, gitu itu pasti ya. Oke penggunaan terminal. Oke, nah ini untuk database kalian harus paham di tadi penggunaan SQL ataupun non SQL database kalian harus paham oke tentang itu apa itu ORM segala macam nah ini juga sama oke ini ini bukan bukan ORM apa sih ini mm -hmm. object relational mapper itu menghubung gitu antara apa antara sebuah objek dengan si eh, Facebook. Ntar ketika masuk ke kontrol ke dalam database, nah si ORM ini deh yang kayak terjemahkan Kalau tadi kan kita buat sendiri itu untuk si apa sebelumnya kalau kita lihat saya bisa buat sendiri gitu ya, untuk dari mulai kita buat cek user lalu dia masuk ke dalam databasenya itu kan saya buat fitur sendiri nah si ORM ini dia kayak yang otomatisin gitu dari si objek tersebut di terjemahkan gitu ke dalam database atau mau entah mau narik entah mau update segala macam nah apalagi kalau objeknya itu eh, apa berrelasi ke dalam banyak tabel gitu ya misalnya tadi tabel user relasi ke tabel staff table staff relasi ke tabel apa company table company dan segala macam kan udah mulai kompleks deh, ketika kalian mau update atau insertnya gitu nah si orang ini bakal apa ngebantu jadi kita nggak perlu nggak perlu apa nggak perlu pusing gitu ya tadi kalian harus insert join join segala macam gitu segala kalian harus pikirin itu query itu nah CRM ini yang bakal ngaturin itu semua jadi kita tinggal masukin objeknya kirim ya udah CRM yang bakal nggak terjemahin oke okay. nah ini kalian lihat aja sih untuk bahasa untuk jadi backend ya nggak apa nggak harus semuanya bisa sebenarnya ya pelan pelan aja gitu Oke, okay, nah, tapi secara apa? Secara jalur atau secara ini ini udah udah paling bener lah ibaratnya. Pendapat. Hmm. Mendapat, eh, set, 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 set. Kenapa tentang chat GPT atau open AI. oke ya sebenarnya ya baik ya sebenarnya kalau uh, hal yang bukan hal yang hal yang bagus tapi di satu sisi ya cukup menyeramkan sebenarnya sih karena kalau kita lihat udah banyak ya orang bikin film apa film komentar atau film itu tentang betapa bahayanya gitu ya si apa si chat GPT si bot ini yang mampu berpikir segala macam tapi dari sisi penggunaan ya tentu aja ini jadi hal yang bagus gitu ya. Lagi dalam pengembangan robotik segala macam ya, ya. <laughs> pendapat saya sebenarnya sih nggak terlalu berimpact ke apa ke hal yang akan terjadi gitu ya. Kita sih sebagai ini cuma bisa melihat gitu ya, menunggu gitu kan apa aja yang bakal terjadi tapi yang pasti untuk kalian itu bakal berdampak banget oke okay? karena kita akan berarti kita sekarang semester kalian semester satu, gitu berarti kalian lulus 3 tahun lagi itu dalam 3 tahun itu ya kita nggak akan tahu gitu seberapa cepatnya itu seberapa mengerikannya perubahannya akan terjadi gitu ya bisa jadi itu kan si CP ini ya salah satu langkah awal itu ya. perubahan terhadap industri saat ini gitu ya kalau sekarang masih bikin uh, masih bikin web dan segala macam ya sebenarnya baik lagi kalau kalian anggap gitu si ChatGPT ini bakal mengganti programmer gitu atau bakal bisa ngegantiin developer gitu sebenarnya ya belum tentu juga gitu apalagi selama apa user atau kalau kalian ketemu klien yang belum bisa memahami gitu ya Uh, apakah apa kebutuhan dia ya mereka mau secanggih apapun ChatGPT GPT si OpenAI ini ya Dia dia akan mampu memahami si user <laughs> oke okay. jadi eh ada plus minusnya si ChatGPT ini waduh kita makin panjang ini saya potong tiga aja lah ya Bjorka, Waduh saya kurang ngikutin si orca ini cuma tahu sekilas doang gitu ya, kalau lagi itu tapi untuk perlu lebih dalamnya saya tidak tahu loh oh, PCB Krim dulu di keyboard misalnya kita nggak bisa nggak mengganggu problem. Tuh kalau ini kayaknya saya nggak nggak tahu juga <laughs> nggak pernah nyoba keyboard RGB ini. Ini masih di program nggak? Saya baru tahu. Oke nih, ini maaf ya guys saya tidak mau ini. tapi juga takut salah daripada saya ini. Oke. Untuk webnya boleh pakai Python. Python nggak ada masalah sih. Boleh aja, silahkan. Oke, tapi baik lagi ya tadi ya. Apa kalau di learning kita itu maksimal 10 mega. Oke, jadi kalau yang pakai bahasa apa Java atau Python ini kan harus di compile tuh. Nah, jadi pastiin aja. Untuk ukuran itu tidak lebih dari 10 MB. dan kalaupun nyata lebih paling kalian taruh aja di Google Drive atau di penyimpanan cloud yang lain gitu ya. Lalu taruh linknya aja di dalam si e-learning itu biar saya bisa lihat. Mau ngajar lebih seru. Suruh nonton tutorial. Hmm. Coba kalau ya baik lagi ya. Oke, ini jadi masukannya bagus. Sebenarnya baik lagi karena ini objek oriented sebenarnya dan ini pool sebenarnya itu ya baik lagi dan hampir keseluruhan mata kuliah gitu itu ya ngoding dan kalau suruh nonton tutorial ya lebih bagus itu kalau dijadikan tugas gitu kalau kita mantengin apa nonton tutorial ya waktu waktu kita juga habis itu ibarat nonton tutorial doang ibaratnya nah dan tutorial itu ya sebenarnya apa ya bukan pas pada saat kita kuliah gitu sebenarnya ya, ketika kalian memahami itu hal yang kalian pelajarin di luar gitu ya justru saya ngapus kalian tuh ya untuk apa kalian belajarnya itu ya, ya di luar mata kuliah saya gitu di luar pelajaran ini entah kalian mau lihat di YouTube kalian pahamin nonton tutorial segala macem gitu ya mau yang dari India mau yang punya Indo segala macem itu hal yang apa opus diri kalian gitu jadi, belajar itu jadi ketika masuk ke kuliah kita kita tuh udah fokus ke kodingannya oke karena ya balik lagi ya, emang dalam apa oriented ini ya, hampir keseluruhan ya 80 persen, 90 persen ya harus di coding ya. Nah, gimana cara kita memahami si objeknya tersebut gitu ya. Kalau kita nggak masuk ke dalam security-nya oke. Okay. Nah, tapi jadi yang bagus. Oke, okay. saya coba kurangin nah, lebih banyak hal-hal yang apa ya informatif gitu. Nggak harus fokus full coding juga sih. Oke, okay, mumet juga ya soalnya. Oke. Okay. ini udah berapa udah tiga ya dua lagi ya. Ini kayaknya udah. Ini kayaknya udah. Harus supaya kuliah komputer nggak sia-sia. Harus kita lakuin nggak sia-sia. Kayak itu masalah masalah cara berpikir aja deh untuk apa untuk diri kalian sendiri ya ketika kalian dulu segala macam gitu ya. Kalau kalian merasa bisa menerapkan apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian pahamin, ya hal itu nggak sia-sia. Gitu. Tapi kalau kalian fokus ke hal yang negatif gitu, kalau merasa di komputer gue nggak dapat apa-apa, nah, kuliah gue nggak ngerti apa-apa gitu. segala macam, kalian fokus ke hal yang negatif, kalian ya lagi, kalian nggak akan apa bisa menemukan gitu seberapa sisi manfaatnya gitu hal yang kalian pelajarin ke dalam kehidupan nyata gitu. Tapi kalau kalian Fokus ke hal positif, atau kalian bisa memahami sebenarnya ya, banyak hal. Gitu sebenarnya di dalam uh, khususnya ya, baik lagi ya, karena saya fokusnya ke program. Entah itu cara berpikir, pola berpikir, contohnya gitu, misalnya kalau kita lagi ngoding, kita pasti tahu gitu bahwa segala sesuatu itu selalu dari atas, dari ke bawah, gitu, nggak bisa gitu. Tiba-tiba kalian berharap output jet, gitu ya, tapi dari atas itu nggak ada hal yang membuat output jet itu terjadi gitu. Nah, lagi jadi lebih realistis gitu dalam kehidupan gitu ketika kalian lihat setelah ada hal-hal yang di luar nalar nggak masuk akal gitu nggak ada nggak dapat output itu ya udah kalian udah tahu pun itu hal yang nggak bagus atau hal yang nggak nggak mungkin lah atau ini terlalu to be, to be true lah jadi hal, -hal. lah. dasar pemrograman itu menurut saya cukup cukup banyak sih kalau kita pakai gitu ke kehidupan sehari-hari sebenarnya kalau kita pakai itu logika jadi cukup berjalan oke okay. Itu aja ya dari saya. Cukup untuk as Kita, oke. Okay. Nah, ini ter quote terakhir. Oke, okay. dari si Chris Pine ini ya. Bukan dari saya sebenarnya. <laughs> oke, okay, nah ini tapi saya menurut saya cukup, cukup bagus. Dan saya cukup suka gitu dengan kata-katanya. Nah, jadi dia tuh bilang bahwa programming ini adalah tentang apa, bukan tentang apa yang kalian, eh, tentang yang kita tahu gitu ya. Tapi tentang apa yang bisa kita buat gitu dari hal programming. Ya, lagi ya. Jadi seperti di awal saya bilang kalau programming atau coding itu bukan cuma apa kalian tahu gitu. Kalian bisa pakai bahasa programan A, kalian bisa pakai framework B segala macam ya, tapi tentang apa yang kalian lakukan dari belajar coding ini. Oke, okay. output apa yang bisa kalian buat dari belajar programming itu. Nah, itu yang apa hal yang apa yang seru lah ibaratnya hal yang paling menarik paling achievement gitu ya ketika kalian bisa programming ya itu bagus gitu. ketika aku oh, udah gue udah paham gue udah bisa gitu ketika kalian bisa membuat sesuatu gitu gitu dan apalagi itu ide-ide yang apa ya yang menurut kalian tuh kalian pengen kalian suka dan kalian bisa gitu ya mewujudkan itu ya udah itu suatu kebahagiaan suatu kebanggaan oke oke itu aja dari saya. Oke, okay, thank you untuk satu semester ini. Thank you untuk apa pertemuan hari ini. Kalau saya ada salah, mohon maaf gitu ya. Untuk next semester kemungkinan kita ketemu sih. <laughs> Oke, okay, thank you semuanya. Bye. Jangan lupa wasnya dua minggu lagi. Oke, okay, thank you semuanya. Bye ya.